Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai RBW. Bagaimana? Mantap. Inilah dia para tukan-tukan senior. Ini Pak Sultan, tukan dari Wowoli yang sengaja diundang ke sini untuk konsultan. Pak Konsultan, bagaimana ini? Wawancar dulu. Enggak bisa kan ngomong kenyang, Kak. Kira-kira dananya berapa ini anggarannya nih, Pak? Ya, kurang lebih seadanya lah. Seadanya. Berapa lantai ini? Rencananya 3, Pak. 3? Ukuran? Belum jelas. Belum jelas. Tapi makanya dananya ini seadanya ya. Iya, dananya seadanya. Bukan swadaya lagi dananya ini. Kebanyakan. Nanti dimasukkan proposal. Rencana tukang itu dari itu memang tukan dari anu itu. KL itu sengaja memang diundang tuh. Kok lihat bisa dilihat mukanya, Pak? Ya, mukanya dulu, buka topi dulu petukan. Pendekar caping. Oh, di media ini penasaran ini, siapakah orangnya? Betul, sudah kelihatan mulutnya. Ah, ini Mas Bro. Oh, ini harus tanya baik-baik ini konsultannya. Konsultan yang kedua ini. Wakilnya yang punya rumah ini. Percayaan itu. Oh iya toh. Dana dari sini nih. Apa yang perlu ditanyakan? Ini tadi kurang jelas dananya ini. Oh, ini saya mau pertanyakan dananya ini. Oh, itu penjelasan dari Pak Sulam. Iya. Kira-kira berapa anggaran ini? Ya, hampir mencapai 200. 3 lantai ya. Dengan ukuran 4 kali 10 20. 10-20. Oh iya, memang mantap. Bisa nambah lagi. Bisa nambah lagi nih. Sesuai dengan kebutuhan nih. Hmm. Betul. Kalau dilihat dana di rumah masih ada ya, tambah lagi. Tahap bur. Masih ada apa itu proposal ke BRI. Masih ada sertifikat ya. Iya. Wah, ini yang punya Bu Ardi. Apa lagi namanya, juragan bata di SP2. Jempol dulu Bu Ardi di. Yang tukang aslinya siapa ini? Baku tunjuk. Nanti dikasih masuk nomor HP-nya. Oh, ini tukangnya nanti dihubungi. Kalau sampai dekat ada buru, pada pulang itu burunya. Enggak diakui ini. Ini Mas Bro dulu ya, dikasih masuk ini. Yang bagus Mas Bro, yang bagus. Sisa tinggal ikat dulu itu.